Yow, welcome again to my channel Yingchoy. Jadi di video Genshin Impact kali ini gue bakalan mencoba update baru ya nih, V1.2 ya. Udah jam 11 gue record nih, gue belum selesaiin daily mission hari ini dan bahkan gue baru buka Genshin Impact. Lah, oh jalan ya kesini. Wah, kita menelusuri map baru nih nanti bro, updatean mantap. Map baru anjing, update map segini aja gede banget cok. 7GB lebih ya nih, 10GB lah, udah gila. Oke, langsung aja kita ya. Jadi gue di video kali ini gue pengen mengeksplor tempat baru ini ya, tempat salju ya katanya. Dan gue bakalan co-op sama temen gue Jojo ya namanya. Jojo ke dunia ke dulu cok. Ayo kita eksplor tempat baru. Jadi di video kali ini apa ya? Ya lebih ke untuk nge-explore doang sih map baru. Kalian kasih lihat juga ke lulu pada yang penasaran dengan update-updatean kali ini ya. Selain map baru ini update Baba Viro dan juga banner baru ya. Yoi, banner baru Albedo. Ampas anjing. Aldildo yang the best. emang ampas sih, tapi anjing. Ini yang bintang 4-nya. Ah, Ganyu is the best, goblok. Koko God Milk is the best. Jadi gini bray ceritanya, gue kan gak mau gacha tuh tadi, gue masih mikir PT gue tuh mending gue save dulu, gue tahan buat Xiao atau Ganyu, gue nyari-nyari info dulu ya kan, kayak kata gue tadi. Terus tiba-tiba gue iseng aja nih, udah PT gue tuh udah 70-an kalau gak salah, terus gue mau off nih, udah selesai kan daily mission, udah resin udah habis ya kan, terus gue mau off nih ya kan, terus gue pengen gacha gitu, gue ke tokoh lah anjing. Ini gue cukup nih, masih ada 8 apa 10 ya, gue lupa. Gue beliin satu. Gue gacha lah iseng-iseng ya kan. Gue gacha Ganyu di sini. Gue gacha satu. Gue skip. Tiba-tiba dapet anjir. Gue garemin tuh si Jojo sampai mampus anjing. Bayangin cok, dia udah nyimpen tahan, dia nggak gacha dari Zhongli sampai Albedo. Sampai 6000 apa primogemnya nggak dapet Ganyu, gue yang iseng aja mau off dapet. Gitulah. Oke, lanjut. Anjing 600 primo, thank you miHoYo, dapet primogem ya kan. Harus sakit perut anjing, ngapa lah tiap main sakit perut sih bangsat. Ah ngentok sakit perut, tayo aku mesing dulu lah. A few moments later. Oke ya, jadi gue mau nyelesain daily mission dulu aja nih, baru nanti teman gue masuk ke world gue, baru kita explore map baru ini. Kita nanti teleport ke Mingyun Village aja ya, biar cepet. Gue selesain daily mission dulu ya, nanti gue skip cut aja nih video. Patung The Seven? Patung apa nih? Anemo kah? Wah penasaran nih, kayak Anemo deh ini, soalnya masih wilayah Mondstadt sih. Yaudah, langsung aja gue selesain daily mission dulu ya. See you again. A few moments later. Ini temen gue join dah. Anjing banyak banget cok. Oh per bintang anjing. Wih dapet sih kok anjay duo. Oh per bintang ganjil ya, ya dapetnya. Udah pengen asken semuanya ini. Dapet berapa kok? Dapet 22 tambah ini, jadi ada 23 nih sekarang anjas. Jadi pengen gacha sekali ah, sekali aja pasti ampas anjing. Apa nih, ya Allah, biru-biru tai. Udah cukup. Ikzo lu di mana anjir? Aku di domain anjir. Oh ini bawah tuh. Ini aku udah manjat. Wah jadi kenyataan bro, wah salju. Yang satu ada gunung tuh di depan sono. Itu kan kalau biasa game-game lain tuh kan kayak cuman pajangan doang gitu, kayak cuman background doang, nggak bisa ke sana gitu. Nah kalau game ini bisa cok, kita ke sana bisa nge-explore ke sana nih. Nggak bisa nih anjing, nggak bisa nih, merah. Oke okay. nggak bisa belum kubuka nih, ini belum update mungkin atau gimana gitu ya.
sampah ya anjing. Waduh tolong, aduh Tringgiling cok, Pangolir. Tolong. A few moments later. Anjas, we found new place bro. Gila ya. Yang di video gue sebelum-sebelumnya tuh gue bilang kita gak bakal bisa ke tempat salju ini. Ternyata bisa ini setelah di update. Emang the best nih Hoyo. Anjing keren cok. Anjay. Eh apa dia ini? Anjing. Tupanya, tupai salju. Apa nih? Area Sub-Zero siap. Kayak Mortal Kombat. Aktifkan cok ini cok, apaan nih cok? Mana? Anjing map baru cok, keren. Anjas. Eh buat api goblok. Buat api, buat api. Kedinginan ini anjing. Lah iya apa dia itu? Di pojok darah apaan itu? Ada bar nih, ini nih, warna biru, apaan? Kedinginan ini anjing, buat api goblok. Gak bisa anjing, gak aktif. Anjing gak aktif. Cari obor dulu. Anjing, kok gini? Oh ini obor gak sih ini? Ini tolong dulu, aktifkan, ini obor nih, oh. Oh gitu ya deh. Anjing bisa kedinginan. Razor gue udah pakai hoodie dal. Ningguang Ningguang bangsat. Gak pakai celana lagi. Itu apa tuh? Putih-putih di map. Anjas, keren juga nih map baru. Setan goblok. Bukan tau lo. Eh ini apa sih? Oh ini apa nih? Kayak api nih cok. Anjas. Ini ada TV. Oke dulu, ada kotak. Ini kok harus pakai S ya? Ya Allah ribet banget mau gonta ganti karakter. Chongyun kan elemen S, harusnya kebel dong dia sama S. Kok enggak S? Satu ya. Wih lagunya. Anjas, buat obor cok. Lu buat obor, gua buat makin dingin anjing. Cok, gua kedinginan. Oh, anjing, apa itu? Oh ya, ini apa cok? Oh ya, apa nih? Saat menjahit dragon terkadang kamu bisa menemukan sisi yang bernama Crimson Agate. Itu apa gunanya? Oh imbalan, oh anjay ada obor, gua bikin dingin nih. Anjing padem cok. Gua kira gak bisa padem. Coba padem. Coba dingin goblok. Goblok. Gila bro, foto dulu bro. Sini sini pakai karakter yang bahu dia. Ini kayak anak dengan emak cok. Ngadep sini cok. Ya Allah gayanya. Oh mukanya bisa serius. Astaga mustajib. Si kontol gue banget. Teman-teman kontol. Orang lagi main mati, juga. Yo, tiba-tiba ada yang datang muter lengser wengi anjing. Anja. Udah ayo bro, kedinginan nih. Kita explore tempat lain. Let's go. Oh ini tempat teleport jing. Ini ada hantu lagi. Wih tempat teleport. Ini ada hantu lagi Allah. Mana? Nah, ada setan lagi. Wih kristal ini, cok. Katanya dikumpuli dapat hadiah. 46 derajat HP gua anjing. Padahal kita main di tempat dingin, HP lu kenapa panas? Apa nih? Ini apa, cok? Woi, apa nih? Anjing panik. Upsnitch. Upsnitch. Gua enggak bisa lewat dong anjing pala. Pala gua kejedot, cok. Lah kok lari? Coba des. Anjing. Lah, oh bisa ya? Goblok lu. Terus ini kayak sudah dibuka, cok. Wah anjing, ada gituan lagi. Wah. Ada kotak, cok. Wah anjing, kenapa gak bisa? Setara. Kali gua bisa nih lewat tanpa des, anjas. Pakai loli. Eh bro, ikutin ini, cuk. Ikutin api-api tadi. Let's go. Anjas, explore cantik. Ngentok. Ngentok kaki tuh. Apa nih? Tiba-tiba ada yang jatuh, bangsat. Anjing. Wih banyak kotak cok. Ini ada lagi geng. Boleh juga nih. Banyak kotak. Benny boken dah. Patch. Anjing banyak kotak cok. Oh, buka dong. Anjing. Astagfirullahalazim. Ada lagi ini kristal titit anjing. Buka domain ya geng. Bentar gue ngikutin ini lu. Buka domain lu geng. Anjing dua kali gue kaget sama kristal guard. Astagfirullah tigo. Kontol. Ya Allah sekarang ada slime anjing. Babi emang ini game jadi jumpscare. Pecah sama palanya. Super konduk lu anjing. Nasti lu. Awas ada yang jatuh lagi cok. Buka domainnya.
Nanti cok, keliling-keliling dulu. Gila makbar keren tai. Yuk buka domain sama buka patung habisin cok. Anjing ruin god. Cok kok gitu cok? Anjing ruin god ah, serem banget. Di atas. Gak itu goblok. Ruin guardnya gak itu. Serius lu? Enggak lu bohong anjing. Ini astaga tolol nih. Nih goblok. Ini aktifkan apa ini gua pencet? Gua deketin hidup nih. Oh enggak anjing. Oh ini sih dua. Oh ada puzzle. Tiga mana satu lagi nih? Oh ini nih. Ya Allah harus diangetin lu. Angetin pakai paha nih gua ngaji cuk. Satu lagi mana tai? Ketimpuk salju nih kayaknya. Oh ini nih kayaknya di sini nih. Oi buka. Ya Allah harus pakai api ya. Nani? What the fuck? Lah cok. Kok dah pecah? A few moments later. Ya di sini nih pasti. Oh no, terbuka juga akhirnya. What the fuck? Ruin guarnya hidup, anak anjing. Kabur, kabur. Gua ngambil kotaknya doang aja. Cok, balang cok. Allah, gua bawa panah lagi. Kabur. Pake apa yang? Kabur. Pake apa yang? Lihat mana cok? Lawan dong goblok. Laki nggak lu? Nggak ada panah anjing. Laki nggak anjing. Yaudah, let's go. Anjing bisa gitu dong, Ai. Oh, anjing, laser, aku, anjing. Pacaran tidak perlu lawan Ruin Guar nomor 1. Kele gua petarung anjing di depan kolam. Run, run baby. Run. Cok, petarung cok. Why are you running? Let's go. Jiwa petarung kita keluar. Anjing, 3 kotak. Anjing. What the fuck? 3 kotak. 3 kotak anjing. Gila. Potret dulu, cok. Anjas, dapat 3 kotak, cok. Lo ngancurin tadi pakai apa? Gak tau, gue pukul-pukul aja ini. Ayo manjat, bro. Atas, cok. Gila, ini kayak Gunung Everest, dingin sekali. Gue juga, cok. Jalur lain, tidak ada jalur lain, men. Laki, kak. Ya Allah. Dingin sekali, anjing. Hah? Apa ini? Kok ding? Kenapa? Lah, what the fuck? Wah, gue di mana nih? Wah, langsung ke patung. What the fuck? Kok aku langsung ke patung ya? Enggak, kok langsung ke patung, tai? Patungnya gak bisa dipukul. Ya Allah, tolong. Ya Allah, berapa kali pukul ini harus? A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Kok gak jantir mantep? Astagfirullahaladzim, cak mana aku buka patung ini? Gak bisa anjing sergala elemen kontol gak bisa. Ngebug cowok ngebug. Serius ngebug? Coba aku keluar co-op dulu ya ke solo mode kayak kajain lagi. Oh atau mungkin kita cari ya anjing. Pukul-pukul terus cari celahnya. Gak sih gak tau. Segala arah sama kontol. Astagfirullah cok cok. Coba gue keluar dulu dah nih. Oh, astagfirullah. Ternyata gitu kontol. Ya Allah. Baru buka tutorial pakai Scarlet anjing. Ternyata ini gunanya bangsa. Pantes dia respon terus dari tadi ya. Astaga. Ini ternyata guna Scarlet ini ya. Anjing. Kita pukul ya. Bar. Anjas. Dari tadi kayak babi. Dapat juga. Mantap. Anjing keren cok Fenty-nya berarti. Map baru coy. Anjas, Entombed City Ancient Place. Udah kita aja lah mungkin konten Genshin Impact dua kali ini ya, cuk. Dan for first impression-nya ini bagus sih map baru ini. Banyak yang harus gua explore sendiri sih ini nanti. Dan menyimpan teka-teki baru, monster-monster baru. Mana anjing? Lu goblok.
Dan mungkin gambaran SNES Daya nanti kayak gini juga kali ya, tempat-tempat Fatu itu yang elemen es. Ini aja keren tai map baru, wajar aja sih update-nya gede sih. Wih, gua penasaran Inazuma, cok. Yang dimana katanya tuh apa sih Inazuma tuh? Si siapa sih Archon-nya itu ngeburu yang punya vision anjing. Yang punya vision listrik dari dia mau diambil lagi, cok. Gila. Diburu. Jadi kita mungkin apa Tabibito kita, pengembara karakter kita, karakter utama kita ke sana bakal disambut secara meriah. Secara santai gitu. Kita tungguin aja lah update selanjutnya ya. Mungkin Inazuma habis ini update. Dan enggak tahu berapa giga tuh. Itu gede banget sih tai. Anjing, update segini ya 10 giga tai, udah gila lu. Gimana update segede Liyue lagi ya nanti. Ya udahlah. Gue yang coy. Kita aja konten Genshin Impact kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa pencet like, comment, share dan subscribe. Bye bye. See you.